Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, kali ini aku bakalan bikin video review tentang Indomie goreng Aceh. Nah, sebenarnya aku tuh udah mau buat review ini tuh dari kemarin-kemarin. Cuma aku cari-cari Indomie goreng Aceh ini susah banget. Nah, untungnya kemarin pas aku lagi mau jemput adikku sekolah, terus aku mampirlah ke salah satu supermarket di dekat sekolah adikku. Nah, untungnya ada nih, langsung aja aku beli. Nah, daripada lama-lama, kita masak dulu aja ya. Aku masak dulu ya. Stay tune terus. Nah, ini minyak udah jadi tuh. Sekarang tinggal dikasih bumbu. Ya. Ini di sini tuh bumbunya 5 macam. Nah, kalau yang ini itu seasoningnya, terus yang ini bawang goreng. Nah, kalau yang ini ya ada saus, ada kecap, terus ini mungkin bumbu rahasianya, bumbu khas Acehnya. Nah, sekarang mari kita buka. Tuh aku tuangin. Terus selanjutnya baunya emang khas ya, tapi ini lebih apa ya, lebih ke bau cabe gitu. Rasanya kayak apa ya, kalau dari baunya sih kayak Indomie goreng apa sih itu ya, yang pedes tuh kalau nggak matah. Apa ya yang satunya tuh aku lupa. Nah, sekarang kita aduk. Baunya sih enak, menggugah selera. Minyak emang agak besar ya, lebih daripada Indomie yang biasanya, kayak Indomie goreng ini jauh lebih besar. Jauh lebih besar sih. Nah, ini minyak udah jadi ya, jadi kayak gini. Sekarang kita makan. Udah dulu ya. Nah, udah nih suapan pertama. Enak.
Nah, kita makan lagi. Tapi kemarin aku tuh pernah nyoba mamaku buat, terus aku ngicipin, terus kok nggak begitu enak gitu. Tapi setelah aku masak sendiri ternyata enak kok. Rasanya tuh kayak kayak indomie goreng, apa ya, ya pokok indomie lah ya. Ini kali tinggal dikit lagi. Pedes, lumayan pedes, tapi masih bisa ditahan lah ya. Dikit lagi. Suapan terakhir. Habis. Habis. Nah, alhamdulillah aku udah nyobain indomie goreng Aceh. Nah, ini udah nggak ada apa namanya, nggak ada isinya ya. Dan menurut aku rasanya tuh enak, terus pedes sih, cuma pedesnya tuh kayak apa ya, ya pedes rempah-rempah gitu. Terus aku sebenarnya nggak suka mie yang apa ya, mie nya tuh besar-besar gitu. Jadi aku lebih suka kayak mie nya indomie goreng tuh kan kecil-kecil. Nah, aku suka yang kecil-kecil kalau untuk mie. Terus rasanya oke sih, rekomen buat kalian yang pengen nyoba sih, aku rekomen, enak kok. Dan rasanya tuh kayak indomie apa ya, aku lupa, kayaknya kalau nggak salah tuh indomie sambal goreng matah ya, rasanya tuh kayak gitu, cuma emang rempah-rempahnya tuh lebih kuat. Nah, terus rasanya tuh ya kayak indomie sambal goreng matah gitulah ya, cuma emang lebih kuat gitu ya, daripada indomie sambal goreng matah. Nah, buat kalian yang mau coba, buruan coba, karena mungkin sekarang udah keluar ya di supermarket terdekat. Kalau emang kemarin aku nyari tuh susah banget, karena aku tanya
mas-mas yang jaga tuh katanya sih emang belum ada gitu. Dan untungnya kemarin itu di emang supermarketnya di pusat kota sih ya, jadi mungkin cepet datangnya. Dan akhirnya aku dapet Indomie mie goreng Aceh. Nah ya gitu aja review dari aku. Mohon maaf apabila ada salah kata, terus kekurangan dalam ada kekurangan dari video yang aku buat, aku mohon maaf. Mungkin kedepannya aku akan lebih baik lagi, akan berusaha lebih baik lagi bikin videonya. Dan kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe. Terus kalau kalian punya saran atau kritik yang membangun, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, makasih udah ditonton. See you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.